cantiknya. Bidadari Amar Bahrain, netizen terpesona, lihat Amira Rosli bertudung labor. Namanya tidak perlu diperkenalkan lagi dalam industri seni tanah air. Bukan sahaja hebat dalam bidang lakonan, malah baru-baru ini Amira Rosli telah dinobatkan sebagai pengacara paling dipercayai. Namun, apa yang lebih menarik perhatian hijabista lagi adalah penampilan pengacara Nona dan juga isteri kepada aktor kaca, Amar Bahrain ini ketika sambutan ulang tahun kelahiran suaminya, baru-baru ini. Cantiknya. Bidadari Amar Bahrain. Perkara berkenaan menjadi tular di aplikasi TikTok di mana sebuah video memaparkan Amira yang kelihatan begitu sopan dan anggun ketika mengenakan tudung labo atau kimar bersama jubah berwarna merah hati pada majlis kesyukuran dan tahlil sempena sambutan hari lahir Amar. Hijabista sempat meninjau ruangan komen pada hantaran tersebut dan mendapati rata-rata warganet turut terpesona dan terpukai ketika menyaksikan keanggunan Amira dalam busana patuh syariah itu. Sehubungan itu, ruangan komen hantaran berkenaan telah dibanjiri dengan doa agar Amira itu sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Setakat artikel ini ditulis, hantaran video berkenaan telah ditonton sebanyak 284,700 kali dan menerima sebanyak 16,200 tanda suka. Sekadar info, Amira dan Amar telah mendirikan rumah tangga pada 11 November 2016. Hasil perkahwinan tersebut, mereka memiliki dua cahaya mata, Akif Anaki dan Aira Araisa. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.